Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Saya harap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezekinya dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel saya. Yang baru mampir bisa klik tombol subscribe di pojok kanan bawah. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jangan kemana-mana, ditunggu ya teman-teman ya. Dalam pembuatan suatu kutip diperlukan beberapa alternatif agar kutip kita yang ada di portofolio tidak monoton. Maka pada vlog kali ini saya akan mencoba membuat kutip dengan menambahi lensa bawaan dari pabrikannya. Saya membeli lensa aftermarket. Lensa yang saya gunakan seperti ini teman-teman. Nah ini lensa makro 15 kali makro, jadi kalau dipasang di kameranya nanti akan bisa menghasilkan efek blur. Modelnya seperti ini, nanti akan dipasang di lensanya, kita tambahin. Dalam pembuatan kutipnya saya memakai action cam DJI Osmo Action dengan spesifikasi sensor 1/2.3 CMOS 12 megapiksel, videonya 4K 60 fps, shutter speed 120 sampai 1/8000. Objek yang akan saya ambil nanti adalah dedaunan yang lagi disinari matahari, nanti akan saya ambil dari bawah teman-teman. Jadi nanti akan mendapatkan efek ini. Untuk lokasinya, lokasinya ada di halaman rumah teman-teman. Jadi saya ini ada di halaman rumah. Nanti yang akan menjadi objeknya adalah ini teman-teman. Oke teman-teman, kamera roll action. Untuk kutip blur dedaunannya sudah di approve oleh Shutterstock teman-teman. Alhamdulillah menjadi masuk ke portofolio saya. Daripada teman-teman menyimpan foto atau menyimpan video di dalam memori, mending dijual aja ke Shutterstock. Mudah-mudahan bisa berkah. Untuk teman-teman yang ingin bergabung menjadi kontributor, bisa mengikuti link ada yang ada di bawah ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton vlognya. Ditunggu vlog berikutnya. Tetap berdoa, terus berkarya, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.